Buat menyayang kucing seperti halnya teman-teman lihat semua, ternyata di aman sahabat. Walaupun semalam itu sampai berjam-jam sampai subuh itu hujan deras besar, alhamdulillah tidak masuk air sahabat. Kenapa? Karena memang di sini kakak ditumpukin ini ya, nih ini. Ya, sama ini juga kayu memang lapisan yang anti air. Kakak pasang di sini, walaupun tidak tidak berbentuk kerucut, tapi insya Allah udah melindungi dari air hujan, sahabat. Nah, anaknya juga di dalam terasa nyaman, nyaman dalam artian dia nggak kehujanan, nggak seperti halnya di tebing ya, sahabat. Cuman nilamnya nggak ada, sahabat nih. Kakak mau manggil, sepertinya dia nyari makanan karena kakak datang telat banget. Gimana nih nilamnya nih? Kita ngobrol-ngobrol dulu sama anaknya sahabat ya, biar sahabat lebih jelas melihatnya, lebih-lebih gimana sih anaknya Nilam itu, apa namanya, yang abu, yang hitam, sama yang coraknya kuning ya. Sebentar. Ini dia sahabat, ini anaknya nih, ini yang kuning, ini yang dibilang moja, ini M semua sahabat. Dan ini kelaminnya juga perempuan semua sahabat. Dua lagi ya sahabat. Ini dua-duanya hitam juga sahabat. Nah, coba ini agak corak ya. Nah, yang ini yang waktu itu jatuh ke tebing, ke jurang ini nih. Dan ini juga mereka sama sahabat. Ini kelaminnya juga perempuan semua. Gemuk-gemuk juga ya. Ya walaupun tinggal di tempat sampah, makan makanan yang kotor, alhamdulillah mereka gemuk sehat. Ya. Saya simpan lagi sahabat, kakak mau manggil si Nilam, mau ngasih makanan. Ya. Tunggu dulu sahabat. Ya, yuk. Nilam dulu di atas. Makan, makan. Lumayan, sahabat.
manjat tebing sebentar ya olahraganya. Dia juga lapar banget tadi kelihatan lagi nyari-nyari makanan soalnya. Oke, sahabat penyayang kucing seluruh dunia, sepertinya kakak mau pamit ya. Sampai jumpa di pertemuan sore nanti. Kakak mau kesini lagi, mau benahi apa namanya tutupnya ini, sahabat, biar lebih apa aman dari hujan. Sepertinya Nilam juga sudah makan, sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyayang kucing seluruh dunia.